Thank yeah. okay. you. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah ya Kita berjumpa lagi di channel Youtube Fitri Yanti Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga Nah di video kali ini, ini aku lagi kedatangan paket besar jadi ini adalah isinya lemari dapur dan nanti setelah ini dirakit lemarinya aku bakal langsung menata dapur supaya suasananya jadi lebih baru ya sekarang itu untuk beli perabot rumah yang ukurannya besar itu kita udah nggak kesulitan lagi ya belanja secara online karena udah banyak banget furniture atau perabot rumah yang ukuran besar namun paketnya ini bisa jadi sekecil ini karena ia bersifat knockdown atau rakitan Nah, jadi kalau kita beli paket yang besar gini, sebaiknya di awal barang sampai ke rumah kita, itu kita videokan dulu secara full keadaannya untuk memastikan bahwa barang yang kita terima itu, apabila ada kekurangan, itu kita bisa e, melapor lagi ke toko online-nya, ya. Karena dari situ bisa kelihatan kalau misalnya barangnya ada cacat, itu akibat dari ekspedisi di perjalanan atau memang pada dasarnya. Dari toko online yang bersangkutan, nah tadi keadaan untuk dusnya ini aman banget. Jadi, paling ada sedikit robekan aja di bubble wrapnya, sama juga ada sedikit bolong ya pada bagian kardusnya, cuman gak terlalu besar. Nah, ketika dibuka ini, kami cek dulu ya untuk perintilan-perintilannya, karena ini kan banyak bagian-bagiannya ya, jadi dihitung berdasarkan. Buku petunjuknya tadi ya, ada berapa papan, kemudian juga ada berapa uh, penyangga dan juga kebutuhan yang lainnya. Ini unboxing paketnya di malam hari lepas Isya, sebetulnya pak suami ini udah pakaian rapi gitu, mau pergi yasinan ke tempat teman kerjanya ya, yang kebetulan orang tuanya meninggal atau juga teman kerja aku yang mertuanya meninggal ya. Jadi uh, kebetulan sama. Jadi, kata Pak Suami, ia ya mau unboxing dulu sebentar. Nanti, pas pulang dari Yasinan, baru bakal merakit e, meja dapur ini. Tadinya sih, mikir bagian perintilannya ini yang mau dirakit itu nggak terlalu banyak ya, tapi ternyata banyak banget. Jadinya, ini agak sedikit lama ya untuk ngitung-ngitungin e, setiap bagian-bagian yang mau dirakit gitu. Untuk bahan meja dapur ini, ini dari particle board, finishing foil, dan nanti setelah dirakit itu terlihat kokoh banget ya. Pokoknya nggak nyesel deh beli meja dapur ini. Ini tuh kami sekalian juga ngecek untuk setiap bagian-bagiannya dan memastikan kalau keadaannya itu tidak ada yang rusak atau kurang. Alhamdulillah semuanya aman. Jadi Pak suami itu langsung aja ya setelah bongkar ini ngitung-ngitungin jumlahnya langsung berangkat yasinan. Dan ternyata karena Pak suami itu pulangnya udah agak malam, jadi ngerakitnya ini dilanjutkan ke esok hariannya ya. Dan itu juga sih lumayan lama karena yang pertama itu memang perintilan yang mau dipasang ini kan banyak bagian-bagiannya. Ini juga waktu pak suami berangkat Yasinan, aku sama kakak Gali itu bantuin sebagian ya untuk pasang-pasang bagian mur, baut, kemudian juga e, keperluan untuk menyambung di setiap bagiannya. Cuman aman kok karena di buku petunjuknya untuk proses pemasangannya itu ada semua di step by stepnya. Alhamdulillah beberapa hari kemudian meja dapurnya selesai dirakit pak suami. Dan ini aku mau bersih-bersih dapur dulu ya, sebelum meja dapurnya itu aku taruh. Nah, untuk kulkasnya itu kemarin memang di stikerin bagian depannya aja ya, tapi pas sekarang mikir-mikir gitu bagian sampingnya, mungkin lebih enaknya kalau di stikerin juga ya. Makanya ini juga aku lagi pesen stiker kulkasnya dengan motif yang sama, untuk nanti di bagian samping kulkas. Jadi kesannya itu nanti nggak uh, apa berbeda gitu atau nggak mencolok perbedaan warnanya. Oke, nah ini aku udah masukin meja dapurnya. Jadi ini untuk meja dapurnya ukurannya 110 cm kali 60 cm dan ketinggiannya sekitar 90 cm. Nah, bagian mejanya ini bisa kita tekuk, ya. Kemudian, juga bisa kita luruskan seperti ini. Kalau misalnya kita mau bagian atas mejanya lebih lebar, untuk rodanya ini ada penguncinya, ya. Jadi, jangan khawatir kalau misalnya mejanya ini bergeser-geser. Nah, jadi dengan adanya roda pada meja dapur ini, mudah kita pindahkan kemana-mana, ya. Ada terdapat dua bagian yang terbuka dengan laci yang bisa ditarik seperti ini. Misalnya kita mau naruh magic com. Jadi kalau misalnya magic com mau kita buka tutupnya, ini bagian lacinya bisa kita tarik keluar ya supaya tutupnya itu bisa terbuka sempurna. Terus ada dua juga bagian laci yang tertutup buat kita nyimpen-nyimpen barang. Nah ini aku perlihatkan bagian atas kayunya ya jadi ini kayunya benar-benar tebal dan berat banget Walaupun ini berbahan particle board cuman ini finishing foil jadi aman dari air dan juga kokoh banget ya karena tebal Di bagian laci bawah itu terdapat tempat lubang sirkulasi udara yang bisa kita perkecil jadi aman ya nggak bakal cicak bisa masuk atau juga kalau kita misalnya lebih lebar terbuka itu bisa juga dilebarin untuk sirkulasi anginnya nah ini jadi semacam bisa dibikin minibar gitu ya karena bagian mejanya itu bisa kita buka dan bisa kita lipat jadi ini aku tambahin aja dua kursi makan yang ada di meja makan karena meja makan itu kan ada enam kursi ya dan kami cuma berempat biasanya makan di meja makan jadi aku pindahin di sini aja dua kursinya Oke lanjut, nah ini aku mau taplakin dulu mejanya dengan taplak meja. Nanti kalau misalnya eh, Pak Suami sempet, itu mau dipasang kaca juga ya bagian atasnya ini. Jadi kalau misalnya kita lagi masak, kita sambil nunggu gorengannya mateng, atau misalnya kita sambil nyuci pakaian, kita bisa duduk-duduk di sini, sambil ngemil-ngemil gitu, atau juga sambil uh, scroll HP mau ngedit video, pokoknya bisa duduk nyantai di sini. Nah kira-kira seperti ini penampakannya ya, aku taruh di tengah. Nah itu aku taruh lap tangan aja di bagian apa, gagang untuk mendorong troli meja ini ya. Selanjutnya ini aku mau pisahin dulu wadah food container yang warna hijau dari Tupperware dengan yang warna putih dan pink yang biasa aku pakai. Jadi karena ini tempat wadah-wadah food containernya udah penuh di kitchen cabinet atas ini, jadi aku mau bagi dua aja tempatnya. Biasanya sih untuk wadah-wadah yang dari Tupperware itu buat nyimpan keperluan di kulkas yang lama ya aku nyimpennya misalnya seminggu atau dua mingguan tapi kalau misalnya cuma di bawah satu mingguan beberapa hari aja itu biasanya aku gunakan uh, wadah food container yang warna pink ya yang aku beli di shopee. Nah ini wadah food container yang merek Tupperware warna pink itu aku pindahin juga di lemari yang baru ini ya ini aku nyebutnya meja dapur bisa, lemari dapur bisa, atau kitchen island, atau meja troli gitu ya. <guluh> aku nggak tahu nyebutnya apa ya, pokoknya meja yang bisa kita pindah-pindahin, bisa jadi mini bar juga. Nah itu yang warna putih di dalam laci bawah itu, itu adalah tempat kata aku tadi ya, sirkulasi udara. Oke ini aku mau taruh wadah food containernya itu yang putih biasa aku nyimpen untuk makan-makanan atau lauk-pauk ya yang bakal disimpan di freezer Nah terus ini untuk wadah-wadah tupperware aku yang warnanya pink terus ada juga wadah food container yang aku beli di Shopee yang berwarna pink juga yang biasa aku gunain untuk toplesnya itu itu kan dari Tupperware ya satu set itu isinya empat. Untuk tone warnanya mulai dari yang paling gelap sampai ke yang paling muda warna pinknya. Nah duanya udah aku pakai satunya itu buat toples isi sereal adegina dan toples yang satunya itu aku isi biasanya dengan snack roti. Nah ini wadah food container yang aku beli di Shopee ya Memang tutupnya nggak terlalu begitu rapat Cuman lumayanlah kalau kita mau nyimpen sayur-sayuran di dalam kulkas Karena biasanya aku nyimpen sayuran itu kan nggak lebih dari satu minggu ya untuk link tempat pembelian meja dapur atau lemari dapur ini bakal aku taruh di description box ya. Sekaligus juga bisa dicek beberapa link untuk setiap barang yang pernah aku order di Shopee. Siapa tahu ada yang mau samaan. Karena biasanya aku juga gitu kalau misalnya lagi cari-cari barang itu suka nyari-nyari referensi ya dari teman-teman semua yang pernah order Oke lanjut, nah ini aku masukin juga wadah food container yang berwarna putih ini. Biasanya ini aku jadikan tempat nyimpan untuk lauk pauk di freezer. Nah untuk link tempat pembeliannya, ini juga udah ada di description box ya. Juga untuk wadah food container yang di depan berwarna pink ini yang baru aku masukin, yang ukurannya besar. Ini udah ada bagian saringannya di dalam ya. Nah ini tadi aku atur ulang ya supaya kelihatan rapi gitu Nah jadi untuk toples yang bulat dari Tupperware itu aku taruh di bagian yang paling dalam Nah untuk di bagian laci bawah yang sebelah kiri itu rencananya aku mau taruh untuk mangkuk-mangkuk keramik aku yang biasa aku pakai untuk menyajikan makanan Cuman karena aku belum mencuci ya semua mangkuk piring sajinya Jadi Aku ini lanjut dulu aktivitas untuk menata semua wadah food container yang ada di kitchen kabinet atas ini. Dan ini itu kalau wadah food container nggak ditata biasanya nggak bisa muat banyak ya untuk di setiap kabinet ini. Makanya ini aku atur ulang lagi supaya bisa muat e, sampai ke bagian dalamnya itu ya aku isi dengan food container kecil-kecil. Nah kalau yang di kitchen cabinet atas ini semuanya merek Tupperware dan warnanya memang sih nggak seragam karena dulu itu kalau beli Tupperware yang penting ada promo itu ya dengan harganya. <laughs> kalau sekarang sih mau yang match ya yang sewarna atau senada. Kalau nggak pink ya warna putih atau warna gold. Pokoknya bisa nyambung dengan warna pink lah warnanya. Untuk wadah perbekalan ini aku taruh aja di kitchen cabinet atas ini, dan masih ada beberapa wadah bekal lagi ya yang belum aku taruh. Karena masih aku cuci, jadi kemarin itu aku taruhnya itu di lemari terbuka. Alhasil kalau misalnya jarang kita pakai, itu ya bakal kotor banget ya. Makanya itu aku cuci dulu. Nah ini Pak suami lagi benerin pintu laci bawahnya ini ya karena tadi agak renggang. Jadi itu Pak suami agak kencengin dikit di bagian pintunya supaya rapet Di sini tuh aku nyambi ngelap-ngelap kitchen kabinet atas ini ya karena kan biasa kita itu aktivitas sambil masak, sambil buka-buka kitchen kabinet atau juga misalnya sambil nyuci pakaian, sambil nyuci piring itu kita aktivitas lagi untuk Buka-buka kabinetnya. Nah, ini kabinetnya memang udah terlihat kotor karena udah lama memang nggak aku lap-lap atau nggak dibersihkan. Oke, nah sebetulnya selanjutnya habis ini itu, aku kan kedatangan paket lagi ya. Isinya itu adalah beberapa perintilan dapur juga yang berwarna pink. Cuman ini videonya, aku lanjutin aja di next video ya, karena ini durasinya, aku rasa udah kepanjangan. Habis itu, juga aku mau lanjut menata meja dapur ini karena kan di laci bawah kiri itu belum aku isi apa-apa, sama di bagian laci yang terbukanya. Nah, kiranya video aktivitas aku ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya, atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTube ku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.